Hai Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas 7 golongan pengikut Dajjal di akhir zaman. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat Islam di muka bumi. Fitnah Dajjal menjadi isyarat akhir dunia sebab merupakan ujian akhir bagi seluruh penduduk bumi di akhir zaman. Dari Hisham bin Amir Al-Anzari, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara penciptaan Adam sampai terjadinya hari kiamat, tiada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal ahli neraka di akhir zaman, paling tidak umat bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Tapi sebelum kita lanjut nih guys, jangan lupa ya, like, subscribe, dan tanda notifikasinya jika diaktifkan ya. Pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, melainkan Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Kedua, kelompok-kelompok menyempal dan Khawarij. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan muncul pada akhir zaman nanti suatu kaum yang seolah-olah ini berasal dari mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi bacaannya itu tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat menuju sasarannya. Ciri-ciri mereka adalah gundul rambutnya. Mereka selalu muncul sampai generasi terakhir mereka keluar bersama Al-Mazi Dajjal. Apabila kalian bertemu mereka, maka bunuhlah mereka, karena mereka itu seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk tabiat. Hadis riwayat An-Nasai. Ketiga, yaitu pelaku bid'ah dan kesesatan. Dari Husaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umat memiliki kaum penyembah api. Majusi dan kaum majusi umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Barang siapa yang mati di antara mereka, maka janganlah kalian menghadiri pemakaman jenazahnya. Barang siapa yang sakit di antara mereka, maka janganlah kalian menjenguknya. Mereka itu golongan sekte Dajjal. Allah pasti akan mempertemukan mereka dengan Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Golongan yang menjadi pengikut Dajjal adalah perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal tinggal di tanah berair di Marikonah. Maka kebanyakan orang yang keluar mengikutinya itu dari kalangan kaum wanita sampai seorang pria pulang untuk menemui istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan bibinya. Kemudian dia mengikat mereka kuat-kuat karena khawatir kalau perempuan tersebut pergi mengikuti Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Kelima adalah setan. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata, sesungguhnya di lautan itu ada setan-setan yang dipenjara. Yang mengikatnya adalah Sulaiman. Hampir saja mereka bisa keluar, lantas mereka membacakan suatu bacaan kepada kalian manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam bukunya, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad menjelaskan bahwa setan-setan akan dibebaskan dari penjara tersebut untuk menebar fitnah bersama Dajjal di berbagai penjuru negeri yang akan dimasuki oleh Dajjal. Keenam, tukang sihir. Tukang sihir memusatkan bantuan mereka kepada setan karena ingin memetik manfaat dari sebagian kemampuan setan. Tukang sihir juga memperoleh tujuannya dari tukang sihir terbesar, yaitu Dajjal.
Sebab Dajjal mampu melakukan berbagai hal luar biasa dan mengungguli semua kemampuan sihir mereka. Di urutan ke-7, para pemuas nafsu syahwat. Pengikut Dajjal yang paling banyak jumlahnya adalah orang-orang yang jatuh ke dalam jerat fitnah syahwat, sebab mereka terbiasa memperturutkan syahwat tanpa membedakan halal dan haram sebelum fitnah Dajjal muncul. Nah guys, itu dia 7 kelompok pengikut Dajjal akhir zaman. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys. Bye, assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.